cuman ditambahin livery wayangnya aja, jadi tambah keren, tambah keren bos. Rusak apanya pak? Tangkon tangki. Dilas pak. Nggak diotak-atik lagi, udah paten, nggak ada obeng, dia ada di Divisi Madura. Masuk shelter. Nah ini dia nih. Ini juga udah pada bersih semuanya. Pokoknya udah siap. Halo, assalamualaikum, wassa bosku. Jumpa lagi di channel gue cuy. Nah ini di depan nih udah ada bus PO Haryanto AM178. Nah ini julukannya Istiqomah. Nah Istiqomah tuh apa ya artinya ya, bisa dibilang itu konsisten Istiqomah tuh. Jadi kayak gue ya kan bikin channel ini selalu Istiqomah untuk menghibur kalian. Ya salam. Dan buat kalian nih yang belum pada subscribe ya kan, subscribe dulu lah bosku. Oke. Sebenarnya HM178 ini aduh keselak lagi. Sebenarnya HM178 ini bus X Sri Agung Abadi ya, Sri Agung Abadi. Nah ya, ini dibeli Mas Rian. Gue nggak tahu harganya berapa, Mas Rian belinya. Nah ini dia penampakannya seperti ini. Ini cuman ditambahin livery wayangnya aja, jadi tambah keren bos. Nah ini untuk bodinya dia pakai Jetbus 3 Plus punya karoseri Adi Putro, jadi atau biasa gue nyebutnya Mang Adi. Nah ini Jetbus 3 Plus biasa. Jadi, nah ini bus ukuran HDD ya, HDD ini. Bus HDD Jetbus 3 Plus HDD. Ya, jadi kayak gini. Bukan yang Voyager-nya. Nah, nih untuk sasisnya dia ini pakai Mercedes-Benz OH1526. Bukan 1626. Jadi itu stiker di atas hanya pemanis. Ya. Jadi gitu. Nih gua akan cek bagasinya. Ini dia pakai apa ya, pakai space frame atau yang masih leather frame. Nah ini lihat nih, ini juga masih lip spring kan tuh, 1526 ini. Oh, belum air suspension. Nah ini gua akan coba buka bagasinya nih. Nah ini dia dari tampak bagasinya tuh masih pakai leather frame kan, space frame ya. Nah ini jadi untuk depannya nih AM178 ini Istiqomah akan dipatenkan untuk unit Madura, bagian Divisi Madura. Jadi nggak diotak-atik lagi, udah paten, nggak ada obeng, dia ada di Divisi Madura untuk depannya. Oke bos, tuh jadi lebih warna bis Madura. Sekarang lihat bagian tampilan belakangnya, bagian tampilan belakangnya. Nah ini gini-gini, ini masih polos di bawah, belum ada apa-apa juga. Stiker cuman ini stiker utama Sallallahu Alaihi Muhammad. Tuh nggak ada apa-apa tuh, masih polos, jadi ini belum di otak-atik. Ini jadi depannya ini belum ada variasi apa-apa ya, hanya stiker bawaannya kayak ini Istiqomah. Jadi belum terpasang aksesoris kayak winglet, kayak up gantungan gitu, belum ada di bawah semuanya, masih polosan. Nah di terminal ini juga ada nih, baru datang nih PO Haryanto Ningrat. Ini Ningrat baru datang, tahu dari mana nih? Ini mekanik Madura Pak Hariri. Pak dari mana Pak? Oh ya, jadi tadi ini datang dia habis perbaikan. Tapi
nggak tahu nih perbaikan apa nih, juga nggak tahu. Rusak apanya pak? Pangkon tangki. Oh, dilas, dilas pak. Jadi ini beliau ini Pak Hariri, mekanik PO Haryanto, divisi bank, divisi Madura. Nah ini Ningrat nih, dia Jetbus 2 Plus Tetra. Nah, dia ini Mercedes, sasisnya Mercedes 1626. Terus untuk bagasinya dia udah pakai space frame, tembus pandang. Mantap. Itu juga masih bapak juga lagi dibersihin. Jadi ini Ningrat ini akan langsung masuk shelter. Kuota untuk hari ini di Terminal Bangkalan PO Haryanto ada 2 unit. Nah itu ada Pala Kencana, Karina Lorena Double Deck. Emang keren, livery wayang. Bisa apapun masuk dikasih livery wayang kayak gini. Keren kan? Mantap deh emang PO Haryanto. Nah, jadi HM178 sama HM170 tuh dipaten buat divisi Madura. Jadi ada tambahan 2 unit. Mantep kan? Tapi ada juga yang di ini, yang di divisi Madura tuh ada juga kayak Moon Knight tuh 004 itu dipindah di lain divisi. Jadi ada pengurangan dan penambahan. Jadi yang baru nih ini nih Istiqomah sama yang HM170, HM178 sama HM70. Nah ini Omael agen Bangkalan. nih Mas Wahyu. Nih lama nggak ketemu kayak kangen-kangenan mereka berdua. Aduh. Nah ini ya, nah ini AM178 mau masuk shelter. Nah ini dia nih, masuk shelter berapa ya, shelter 3 ini. Nah ini dia nih. Nah nih dia jadi AM178 nih masuk shelter 3. Nah ini dia nih, tadi dari sana ini masuk shelter 3. Oke, gua akan coba masuk sekarang nih. Gua akan coba review dalamnya seperti apa. Bentar. Panas juga hari ini bor. Nah ini dia. Nah jadi untuk hari ini AM178 itu jatah Bangkalan Pondok Cabe. Dia lewat Lebak Bulus dulu sebelum Pondok Cabe. Nah jadi kayak gini nih dalamnya nih, HM178. Ini juga udah pada bersih semuanya. Pokoknya udah siap untuk tugas hari ini. Nah ini dia kayak gini nih, panel AC-nya tuh. Dia juga udah ada lampu, terus colokan USB-nya buat charger. Nah ini untuk kursinya dia udah pakai Aldila. Ini kalau sama ini sama ditarik. Nah baru tuh. Nah ini untuk depannya juga masih kosong, nggak ada variasi apa-apa. Nah tuh, jadi ini ruang kemudinya seperti ini tuh, masih kosong semuanya ya tuh. Jadi ini kalau suami mau lewat tinggal di jorokin ke depan gitu, jadi nggak ngalangin jalan. Ini kan posisi kursi CDCB nya kan ada di tengah nih satu nih. Nah ini kursi, namanya kursi CDCB.
ini gue tadi udah nge-review dalamnya, ya bentuk dalamnya seperti inilah bos. Jadi ini masih nama juga bis baru, masih variasinya juga sedikit, malah nggak ada ini variasinya di dalamnya. Nanti juga lama-lama penuh. Sekarang turun aja lah. M049 Ningrat segera take off dari Terminal Bangkalan. Ini ada bantuan nih. Keberangkatan PO Haryanto pertama dari Terminal Bangkalan untuk hari ini. Jadi sekarang di Terminal Bangkalan kota PO Haryanto ada dua. Satu Ningrat dan yang satu lagi Istiqomah. No, yang mana no? Yang hijau. Ini kayak gua hunting dari sono aja kali ya, biar keren hasilnya. Bentar-bentar gua akan sono. Nah, kalau dari sini kan kayak view-nya enak tuh, ya kan? Iya. Yeah. Berarti nanti nih lihat nih, boy. Livery wayangnya nih, boy. Mantap dah pokoknya dah. Tunggu. Nih, bisa juga belum keluar nih. Tunggu. Nah, itu dia, bos. AM178 mulai keluar shelter. Itu dia tuh penampakannya tuh. Nah, jadi untuk AM178 ini saya informasikan lagi, ini buat armada di Pulau Madura. Jadi ini dipaten ini. Enggak ada obeng, enggak bisa diganti-ganti, buat divisi Madura. Jadi bis yang baru tuh ada AM170 dan AM178. Nah, ini dia nih. Keren kan? Mantap. Tuh, oke bos. Sekian dulu video kali ini. Jangan lupa tinggalkan subscribe kalian ya kan. Wassalam, goodbye, dadah.